Sarwono, terlahir dengan nama lengkap Sarwono Prawiroharjo. Pertama kali melihat dunia pada tanggal 13 Maret 1906 di Surakarta, Jawa Tengah dari sebuah keluarga terpelajar. Ayahnya, Prawiroharjo, yang merupakan seorang guru sekolah, sangat menekankan pentingnya pendidikan kepada anak-anaknya. Menamatkan sekolahnya di Europese Lahore School pada tahun 1919, Sarwono muda kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Dr. Stovia atau School Taught Applied for Inland Artes. Sebagai seorang pelajar Jawa yang aktif dalam berorganisasi, ia pun menjadi ketua perkumpulan Yong Yava. Kepergian para peneliti Belanda pada tahun 1950 membuat penelitian keilmuan di Indonesia mengalami pasang surut. Karena itu, pada 1952, Sarwono ditunjuk menjadi ketua panitia persiapan pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia atau disingkat MIPI. Dan dalam perkembangannya pun, MIPI mengalami beberapa perubahan. Di antaranya pembentukan Departemen Urusan Research Nasional Durenas pada tahun 1962. Ketika itu, Sarwono diangkat menjadi pembantu Menteri Urusan Kebijakan. Ketika Durenas ditiadakan pasca G30 SPKI pada tahun 1965, kebijakan IPTEK kemudian dikoordinasikan oleh Lembaga Research Nasional LRN dan MIPI yang kemudian lebur menjadi LIPI dengan mengukuhkan Sarwono sebagai ketua LIPI pertama. Penerima The Honorary Life Fellows of the Pacific Association di tahun 1971 ini juga dikenal sebagai orang yang jujur dan tidak pernah memanfaatkan jabatannya, yang patut dijadikan teladan bagi para ilmuwan di generasi sekarang dan juga di masa yang akan datang. Minat Sarwono terhadap ilmu pengetahuan amatlah luas, menembus batas-batas ranah kedokteran. Ia menghasilkan karya tulis dengan beragam topik, dimulai dari permasalahan kesehatan ibu dan anak, pangan, sumber daya alam, pembangunan, sampai dengan masalah pertahanan nasional. Almarhum Profesor Dr. Sarwono Prawiroharjo adalah seorang dokter dengan segudang prestasi yang sejak muda telah berhasil memperlihatkan dirinya sebagai seorang pemimpin. Sarwono muda selalu menanamkan kepada koleganya bahwa menghargai kepercayaan seseorang yang menyumbang kepada organisasi atau institusi mutlak perlu. Sosok yang penuh dengan kesederhanaan ini hingga akhir hayatnya telah menggoreskan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di negeri ini, dan kita selayaknya patut mencontoh keteladanan seseorang Sarwono Prawiroharjo yang akan selalu kita kenang jasa-jasanya. Kini sepak terjang Sarwono di dunia keilmuan telah diteruskan oleh anak-anaknya yang telah menorehkan nama besarnya di bidang keilmuan yang telah diakui baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang sekaligus juga mengharumkan nama baik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Yang merealisasikan gagasan Pak Sarwono dan juga misi LIPI untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama untuk
ilmu pengetahuan yang saat ini masih terpinggirkan, seperti pengembangan pendidikan kelautan, terutama untuk generasi muda. Profesor Sarwono, menurut pendapat saya, adalah seorang bapak LIPI yang visioner. Alhamdulillah, sifat-sifat visioner itu diteruskan oleh beliau kepada para penerusnya. Misalnya, laboratorium ini, laboratorium EMC, itu mulai dikembangkan oleh para senior saya sekitar tahun 1996 dan baru terasa manfaatnya sekarang ini oleh kalangan industri dan masyarakat luas, dan insya Allah ini masih akan terus terpakai sampai 20 tahun mendatang. Saya percaya dan optimis bahwa ada rekan-rekan saya dan adik-adik saya yang akan meneruskan sifat visioner ini untuk kemajuan kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik, dan juga untuk menjaga ke lingkungan bumi yang lebih baik. Ya, apa yang bisa kita teladani dari Bapak Sarwono adalah visi beliau yang jauh ke depan, kemudian kepedulian beliau terhadap sesama. Salah satu contoh yang mungkin bisa kita tiru adalah meningkatkan perhatian kita dalam masalah kebencanaan. Tentu saja bencana bukan hanya milik geologi, jadi bukan hanya bencana gempa dan tsunami, banjir atau longsor, tetapi juga bencana-bencana lain. Dalam hal ini kita perlu meningkatkan keperhatian kita sehingga kita bisa memberikan solusi untuk mengurangi korban di pihak masyarakat. Profesor Sarwono menekankan bahwa iptek penting untuk pembangunan di Indonesia, dan lembaga penelitian harus memberikan sumbangan bagi kesejahteraan rakyat. Nah, pandangan ini masih tetap dan semakin relevan sekarang ini. Keanekaragaman hayati Indonesia yang melimpah perlu dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Misalnya, pisang yang asli Indonesia dengan keanekaragaman yang tinggi dapat dipakai untuk ini. Pisang liar yang berbiji dapat dipakai untuk merakit varietas baru yang tahan penyakit sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Saya mungkin termasuk salah satu generasi terkini LIPI yang sayangnya tidak pernah mengenal Pak Sarwono secara langsung. Tetapi saya terkesan dengan visi Pak Sarwono untuk mengembangkan lembaga ilmiah, bahkan mendahului zamannya pada saat itu. Sayangnya masih banyak cita-cita Pak Sarwono yang mungkin belum tuntas dan menuntut kerja keras dari kami-kami generasi muda LIPI untuk mewujudkannya. Sebagai salah satu peneliti di LIPI, saya mencoba berkontribusi dalam mengembangkan penelitian dasar khususnya di bidang fisika teori. Banyak keteladanan yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Sarwono Prawiroharjo. Kepeduliannya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia harus bisa menginspirasi berbagai pihak, karena ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai krisis dan solusi meningkatkan kemandirian bangsa. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengabadikan sosok Sarwono menjadi sebuah nama dari bentuk penghargaan yang diberikan oleh LIPI kepada para ilmuwan Indonesia, baik dalam kancah nasional maupun internasional, atas dedikasi dan prestasi ilmiah dengan sebutan Penghargaan Sarwono Prawiroharjo dan Sarwono Prawiroharjo Memorial Lecture, yang merupakan sebuah bentuk penghormatan atas jasa-jasa almarhum Profesor Dr. Sarwono Prawiroharjo sebagai Bapak Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sekaligus Ketua LIPI pertama. Kegiatan ini dilaksanakan sejak tahun 2001 untuk menunjukkan bahwa LIPI sebagai lembaga keilmuan yang terbesar dan tertua yang diberikan setiap tahun untuk memperingati hari ulang tahun Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 23 Agustus. Pengabdian Sarwono Prawiroharjo harus tertulis di sejarah Indonesia, dan semangat seorang Sarwono Prawiroharjo akan terus menginspirasi generasi ilmuwan di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang.